Selamat datang kembali di channel YouTube Berita Kita Terkini. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Sule dan Enjan ngobrol bersama DJ Ayudhya serta Siva Aprilia. Sule beserta Enjan juga membacakan profil singkat dari Siva Aprilia dan DJ Ayudhya yang bikin ketawa bintang tamunya. Bikin terheran-heran DJ Ayudhya ini, masih terbilang muda dan mempunyai banyak bisnis atau usaha. Oke, DJ Ayudhya adalah influencer DJ daun muda yang terkenal cantik dan punya banyak bisnis. Tepuk tangan dulu yuk. Kalau untuk Siva Aprilia ini selalu bisa bikin pria jatuh cinta padanya, karena mempunyai badan yang seksi. Karena kecantikan dan keseksiannya, Siva mampu menghipnotis lelaki manapun. Wow. Enjan juga mencari akal untuk mengusir ayahnya sebagai co-host karena mau merayu DJ Ayunda. Alhasil ayahnya tidak mau dan mempersilahkan Enjan untuk merayu. Gini, ayah beli tahu aja ke Sumedang ya. Kenalan aja, gak apa-apa. Enggak, ini langsung tipis-tipis aja lah ya. Pertanyaan tipis-tipis bodo ya. Bodo amat. Oke, ini pertanyaan tipis-tipis nih. Kalau itu host mau diusir. DJ Ayudhya menjawab pertanyaan Enjan terkait kamu itu seksi apa cantik. DJ Ayudhya langsung bingung tidak bisa menjawab cantik atau seksi. Nah, kalau Kak Ayudhya? Aku bingung mau dibilang seksi apa cantik ya. Dua-duanya enggak? Iya. Sule juga memberikan pertanyaan di talk show tersebut kepada Siva dan juga Ayudhya merasa cantik dan seksi di saat apa? Ngerasa cantik pas ngapain, seksi pas ngapain? DJ Ayudhya menjawab merasa cantik di saat dandan atau make up, merasa seksi di saat lagi nge-gym atau olahraga. Aku pas dandan kali ya. Pas dandan ngerasa cantik, tapi kalau pas seksi, ngerasa seksi pas apa? Nge-gym kali ya. Oh, pas nge-gym. Siva juga menjawab pertanyaan Sule, dia merasa cantik di saat bangun tidur. Seksinya kata Siva Aprilia di saat foto shoot, foto seksi. Kamu ngerasa cantik pas apa? Bangun tidur. Wow. Kalau pas seksi? Pas lagi foto shoot, lagi pose seksi. Wow. Itu kamu ngerasa banget itu tuh seksi banget? Ngerasa seksi karena memang seksinya mau gak mau dikeluarin. Enjan tidak mau kalah dengan ayahnya, Enjan langsung berkata kalau DJ Ayudhya itu masih polos sama seperti Enjan, DJ Ayudhya langsung berargumen sambil ketawa kalau kita berjodoh. Kak Ayudhya ini tuh polos banget orangnya sama kayak aku ya? Oh, kita sama ya berarti? Kita sama maksudnya banget. Polos. Berarti kita cocok nggak om? Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.